Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menebus kami. Semoga kami semakin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kami. Kami mengamalkan sabda Putra-Mu, agar kami berdoa bagi orang-orang yang membenci dan menganiaya kami, serta mengasihi mereka dengan kasih-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca dalam Injil Matius bab 5 bagaimana Yesus menampilkan antitesis-antitesis terhadap 10 perintah Allah dan hukum-hukum Taurat pada umumnya. Kita membaca pada hari ini
antitesis yang lain ketika Yesus menyatakan, kalian telah mendengar bahwa disabdakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Yesus menyatakan sabda itu dengan wibawa sebagai putra Allah yang maha tinggi dan mengatakan, aku berkata kepadamu. Kita ingat ketika Yahweh menampakkan diri kepada Nabi Musa dalam rupa api yang menyala pada semak-semak namun tidak hangus. Allah juga bersabda, akulah yang ada. Wibawa itulah yang kemudian membuat Nabi Musa mendapatkan perutusan untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Yesus sebagai Musa baru menyatakan otoritasnya. Aku berkata, kalau Nabi Musa mengatakan, bencilah musuhmu, aku berkata kepadamu, kasihilah orang yang memusuhi kamu, dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini dahsyat banget, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Sabda Yesus menyatakan jati dirinya. Apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan bab 19 ayat 18 tentang mengasihi sesama dan membenci musuh oleh Yesus digenapi dalam paradigma yang baru. Bukan membenci musuh tetapi mengasihi musuh, bahkan berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Dahsyat. Kalau kita membaca kitab Ulangan bab 7 ayat 1 sampai 11, bab 12 ayat 29 sampai 31, bab 20 ayat 10 sampai 18, Nabi Musa mengajak umatnya untuk mengusir dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Tetapi Yesus bersabda, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Disinilah Yesus menggenapi hukum perjanjian lama di dalam perjanjian yang baru, perjanjian yang dimeteraikan dengan darahnya sendiri dalam keteladanan mengasihi dan berdoa untuk orang-orang yang menganiayanya. Itu yang dihayati oleh Yesus ketika disalibkan di Golgota. Yesus berseru, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan sabda itu, seraya mengoreksi hukum lama, Yesus menyempurnakan dan menggenapinya. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan yang dianugerahkan kepada kita. Bapa itu Bapa maha baik, Bapa semua orang, Bapa yang tidak diskriminatif. Saya ingat, saya cuplikan sekali lagi apa yang saya katakan tentang kutipan ini ketika saya bersama Gus Fuad di Pleret Bantul di Pondok Pesantren Beliau bersama Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid pada waktu itu dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Saya beri contoh konkret tentang Bapa yang seperti kita imani kepada mereka semua dan mereka tidak menolak. Mereka tidak kemudian merasa dihina ketika saya memberi contoh pengalaman saya dan
pengalaman Gus Fuad, mereka tidak menjadi marah. Saya tetap diterima, tidak dilempari batu, tidak dibully, tidak dihujat. Karena apa? Di sana ada perjumpaan dengan pribadi-pribadi yang sama-sama percaya bahwa Allah yang kita imani, kendati dengan agama yang berbeda, namun merujuk pada Allah yang Maha Kasih. Kita perhatikan kutipannya sejenak hanya dalam 1 menit seperti ini. Suasananya begitu penuh persaudaraan. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Sunan Pleret Sungguhan. Bukan singkatan. Gus Fuad yang dari Busono sudah kelihatan bagaimana Indonesia 100%, Islam 100%. Kalau saya menjemur ini, celana sarung saya, lalu Gus Fuad juga menjemur, dijemur di tempat yang sama, keringnya pasti bareng. Matahari tidak akan mengatakan, wah, celonane romo putih, rasah garing-garing. Yang dipakai Gus Fuad cepat garing. Soalnya bojone akeh. Romo ora duwe. Sahabat Peradaban Kasih Ekologis yang terkasih. Jadi apa yang disabdakan Yesus dibuktikan dalam keteladanan. Saya mewartakan bukan hanya secara anonim, tetapi hadir dalam keberagaman dan mewartakan itu, dan buahnya adalah persahabatan, kerukunan, persaudaraan. Sahabat Peradaban Kasih Ekologi yang terkasih, dengan sabda ini Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Tolok ukur kesempurnaan adalah ketika kita bisa dan mampu mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Apa yang disabdakan Yesus dalam Injil hari ini paralel dengan yang disampaikan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36. Kita dipanggil untuk belajar dari Allah Bapa yang sempurna dalam kerahiman, dalam belas kasih, dalam cinta kepada bahkan orang yang memusuhi kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Semoga kita dimampukan untuk menghayati sabda ini dalam kehidupan kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Sahabat Peradaban Kasih Ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Peradaban Kasih Ekologis, berkah dalam. Terima.